ngapain kan? Ini nih lagi biasa masang anggrek ini, bingung dan. Oh gitu, bingung. Bingung ini. Ya biar jadi pagar hidup apa gimana lah, biar ada seninya gitu loh. Oh gitu. Tapi cakep juga kalau itu jadi pagar hidup. Ya sebetulnya sih jelek nih, kalau ada Kang Ajat pasti dia bisa ngapa-ngapain. Oh gitu. Kalau Kang Ajatnya ada di sini gimana? Lah nggak mungkin, Kang Ajat sekarang sibuk. Oh gitu. Dia tuh kalau nggak kerja pulang kampung, kerja pulang kampung. Tapi kalau mungkin gimana? Nggak mungkin. Pokoknya ada bayi, sejak ada dede bayi tuh gitu. Sibuk gitu. Pulang kampung, nengokin gitu. PPKM mulu gitu ya? Iya, pulang kampung mulu gitu. Tapi kalau aku di sini gimana? Kalau aku? Aku di sini loh. Sebentar. Kok Dan, suara kamu kok kayak Kang Ajat ketahuannya Kak Dan? Ada kan ini, itu Dan, ini Kang Ajat. Ini ada Kang Ajat. Aduh jadi gak enak nih Kang, aduh. Dia enak-enakin aja gak apa-apa. Ini nih, kan udah copot lagi? Jelek ini. Kan bagus. Jelek Kang Ajat. Ini bagus, nanti di sini anggrek semua. Nih asko sentuhnya tuh semua. Jadi kalau pas berbunga dibuka pagar tuh asko semua berbunga gitu. Jelek Kang Ajat. Oh jelek. Gimana nih, bingung nih. Nah gitu. Jadi mau cerita tuh mau ditempelin. Iya. Terus gimana? Biar kelihatan gimana maksudnya Kang Basir? Jadi biar ini teh kelihatan ada estetikanya. Oh, jadi ke. Dari 10.000 bisa jadi 100.000. Oh gitu ya? Nah. Kok ini emang agak 10.000? Ya ibarat kata begitu Kang Ajat. Oh jadi ada nilai tambahnya gitu. Nah, ya. Kang Ajat tuh harusnya bisa. Oh harusnya bisa ya? Ini asli? Kang Ajat asli? Asli? Gak mungkin. Kayak bunsin gak ada di sini. Kalau Kang Ajat asli pasti bisa bikin ini bagus. Oh gitu. Kalau ini bikinnya jelek berarti bukan Kang Ajat. Oh bukan aku ya? Bukan. Oh gitu. Kang Fikri. Kang Fikri? Siapa? Oh, siapa sih? Siapa? Fikri ya? Kang Fikri. Oh gitu. Tapi kan belum dibuka ya? Aku udah lama gak buka. Iya. Coba buka dong Kang Ajat. Banyak yang rindu loh. Tapi ini asli Kang Ajat. Asli. Coba cara asli, bukanya asli. Gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ajat di channel YouTube. Ya Kang Basir. Oh cip. Kan asli. Ayo, buka, ini. Udah ini udah gitu doang. Iya. Palsu. Eh beneran. Kang Ajat mah biasanya gokil. Oh gitu ya. Ketemu dengan Kang Ajat di channel YouTube ya Kang Basir. Orcid. Nah gitu. Oke. Okay. Mirip. Tapi coba kalau ini bikin bagus baru percaya kan. Oh gitu. Ya. Gimana coba mau tempelin di mana? Di pagar. Di sini ada sih ya bahannya Kang Ajat udah bawa. Enggak ada. Kang Ajat bawa. Ada. Bahan. Udah bahannya itu sebenarnya bahan yang mudah didapat lah. Apalagi udah didapat ya dari sesuatu yang mungkin nggak terlalu bermanfaat gitu lah ya. Jadi tapi kita akan bikin menjadi sesuatu yang Kang Basir tahu. Eh? Tahu Kang Basir apa tuh? Sepatu bekas. Oh iya. Enggak lah. Ya udah kita aja langsung kita aja lah ya. Ya udah boleh. Pengen buktiin ini Kang Ajat apa bukan? Kita lihat hasilnya. Kalau jelek bukan. Kalau bagus baru Kang Ajat. Ah gitu. Jangan lupa dong yang belum subscribe di subscribe, di like dan di komen di channel YouTube Kang Basir Orchid, oke? Okay? Iya. Terus apa lagi ya? Lupa aku itu, udah lama enggak syuting. Kenapa Kang Ajat? Kenapa yang banyak jadi banyak. Jadi gini ya? Iya, bukan double chin lagi ya. Iya. Gak tahu membengkak nih Kang Ajat gemuk. Gitu biasa. Apa? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Basir Orchid bersama Kang Ajat. Ini Kang Basir apa namanya? Apa? Mendengar dan membaca. Uh-uh. Banyak komen-komen Kang Ajat mana Kang Ajat. Oh gitu. Mana jadi, itu jadi banyak yang rindu. Rindu akannya kakaknya apa rindu apanya gitu. Pokoknya nyak kakaknya, nyek kikiknya pokoknya. Nah, kebetulan nih sekarang Kang Ajat datang tanpa diantar, tanpa dijemput, iya. Dan pulang nggak diantar nih kayak iya. Kang Jailangku, iya. Bukan Kang Jailan ya, bukan, ini Kang Ajat. Pokoknya gimana caranya ini biar kelihatan seperti Sultan?
Coba Kang Ajat, gimana Kang Ajat? Nah, Kang Ajat itu sekarang itu mau menempelkan Ascocentrum Miniatum ya. Ini Ascocentrum Miniatum. Tapi nggak cuma Ascocentrum Miniatum aja. Mungkin nanti bisa Bulbo, bisa juga Retusa atau apapun ya ditempel di situ. Tapi yang bagusnya itu yang size-size-nya itu kecil seperti ini Kang. Jangan yang terlalu gede yang gitu kecil, ya. Jadi kita itu pengen menempelkan sesuai anggrek Asco ini dengan bahan-bahan yang mungkin sedikit tidak lazim gitu ya. Lazim sih jangan lazim gitu loh ya. Cuma gimana ya, jarang mungkin orang menggunakan bahan ini sebagai media tanamnya. Nah, bahannya apa? Kang masih jadi penasaran nih. Apa sih Kang Ajat? Ini apa coba? Wah, ini apa nih? Ini apa coba? Ini buah holdi Kang Ajat. Buah apa coba? Buah holdi? Iya. Bukan, kesemek. Ah, kesemek? Bukan, ini adalah buah bintaro ya. Buah bintaro. Bukan jenglot? Bukan. Ini buah bintaro ya. Yaitu buah bintaro itu adalah buah yang biasanya tanamannya itu biasanya ditanam untuk sebagai penghijauan di kota-kota gitu ya Kang. Di taman-taman kota biasanya. Benar-benar. Nanti Kang Basir searching ya itu bunganya, pohonnya seperti apa ya, bintaro itu seperti apa ya. Bintaro. Jadi, bintaro namanya ya. Kayak nama bunganya. Jalan. Iya, jalan bintaro. Iya. Nah, ini adalah buah bintaro yang udah kering secara alami, dia mengelupas ya kayak gini nih. Iya. Seperti ini. Jadi kalau dia kalau mau dipakai untuk menempelkan anggrek, diusahakan dia yang kering alami ya, yang kena hujan, panas gitu. Jadi kulitnya udah ngelupas-ngelupas seperti ini nih. Jadi ada berpori-pori-pori-pori seperti ini. Jadi biar akar anggreknya itu belusukan ini, nempel ke sini nih. Menembus batas gitulah. Kalau dipakis di batang kayu kan udah biasa. Nah, kita cari yang enggak biasa gitu kan. Ini ditempelinnya pakai apa? Pakai lem Kang Ajat? Enggak, ini nanti pakai benang. Oh, pakai benang. Dirajut. Enggak, diikat gitu Kang. Biasalah kalau Kang Ajat diikat-ikat kayak gitu, pakai benang. Kayak jadi gimana, biar kelihatannya itu lebih apa ya, mempunyai ini lesni gitu loh ya. Nah iya, itu yang Kang Basir mau itu Kang Ajat. Ya udah, kita langsung aja ya. Ayo langsung. Nah ini bahan-bahannya nih, ada buah bintaro ya. Buah bintaro, tapi untuk pengetahuan, kalau buah bintaro ini getahnya, daun, akar dan juga kulitnya itu beracun ya. Oh, beracun. Iya, jadi kalau misalkan sudah berinteraksi dengan bunga tanaman ini, itu cuci tangan yang bersih ya. Tapi kalau ini sih kemungkinan udah nggak ada kalau yang kering seperti ini. Tapi kalau yang masih basah, daunnya, getah, akar dan sejenisnya lah yang masih basah itu, dia beracun ya. Dan ini konon katanya buah ini juga bisa buat mengusir tikus Kang, kalau yang masih hijau-hijau kayak gitu Kang. Oh, buat mengusir tikus? Iya. Kalau mengusir hantu gimana? Enggak, itu bukan, nggak bisa kalau ini. Oh, nggak bisa? Ya, nah bahan-bahannya ada. Kalau buat ngusir penjajah bisa? Nggak bisa lah, itu perlu perang. Oh, itu harus perang. Nah, bahannya ada buah bintaro, terus kita juga pakai benang ya, benang jahit, terus juga kawat, ada juga tang, dan ini kan dalamnya itu ada bijinya ya Kang, semacam di dalamnya itu ada bijinya dan keras banget ini kan. Ini kalau memang mau dikasih lubang kan, nah ini dikasih lubang sama Kang Ajat nih di sini nanti. Nah, itu pakai paku di palu gitu, kalau enggak pakai bor kalau memang ada ya bornya. Jadi kalau yang tradisional langsung pakai paku di palu gitu ya. Jadi biar tembus ke sini nih untuk nanti ini kawatnya. Nah, karena ini kebetulan sudah Kang Ajat bolongin, jadi kita tinggal tusuk aja nih Kang. Nah, Kang Ajat cari dulu ya. Lubangnya. Cari lubang. Iya, cari lubangnya. Udah lupa Kang Ajat. Iya. Lupa sih di mana lubangnya. Bukannya udah 40 hari Kang Ajat. Ah, udah. Kok lupa aja sih. Mana ya Kang? Wah, ini. Nah, ini udah ditusuk nih. Ini Kang Ajat tubangin pakai paku ya, dari sini tembus ke sini kan. Nah, terus kita giniin. Ini sebenarnya sesuai selera ya, mau seperti apa gitu ya. Pakai kawatnya itu bagusnya sih kawatnya ya yang tahan karat ya, jadi enggak ganti-ganti gitu yang kan. Tahan cobaan ya, tahan penderitaan ini, kita ini selera aja ya. Lah katanya Kang Ajat mau ngikat anggrek. Lah ini kok malah ngikat ya, tunggu dulu sebentar loh, ini baru bikin medianya nih seperti ini tuh. Tuh kan, jadi nanti itu anggreknya itu akan ditempel di sini. Kang Basir maunya anggreknya nempelnya berapa? Nah, ya yang bagus, yang indah lah pokoknya Kang Basir. Nah, ini kan posisinya ke belakang nih untuk cantelannya begini ya. Jadi anggreknya posisinya di sini.
Sebenarnya ini selera mau anggrek yang berapa, mau 3, mau 2, tapi kalau ini cukup satu aja. Satu bagus Kang Ajat. Bagus dong. Nanti juga kalau dia udah nempel Kang nih akarnya ini udah nempel-nempel ke sini, itu tuh bisa menjuntai-juntai ke sini akarnya juga Kang. Bagus, cakep. Soalnya Kang Ajat juga pernah bikin yang seperti ini. Kok kayak ayawa Kang Ajat mah bisa. Ini benangnya bisa pakai sesuai selera ya, mau yang pink juga boleh, mau yang hitam, kalau mau yang hitam, mau yang coklat apa aja lah boleh. Tapi jangan benang biru Kang Ajat. Iya. Jangan. Nanti melanggar hak cipta, itu punya Maggie Jet. Iya, lagu ya. Iya, benang biru. Kang Ajat, ini nih Kang Basir mau salam-salam nih. Oh iya. Pak Kokoh nih, permintaan Pak Kokoh nih. Pak Kokoh ketemu mana, Kang ya? Ajat, ini Palangkaraya. Oh, orang Palangkaraya. Iya, Pak Kokoh. Katanya Kang Basir ditunggu pokoknya video sama Kang Ajatnya. Oh iya, Pak Kokoh, Wiluja, Pendak Sadei sang abinya. Kalimantan. Oh, Kalimantan. bukan orang Sunda Kalimantan, Kang Ajat. Akhirnya nih Kak Kokoh, saya muncul lagi di channel YouTube ya Kang Basir ya. Iya, biasalah sekarang mah udah jadi ayah. Jadi ayah ya. Jadi bapak. Manggilnya apa Kang Ajat? Hah? Manggilnya apa? Namanya manggil ya? Ayah. Oh, Ayah. Iya, namanya itu Ayasa Zahira Putri Sudrajat. Oh, panggilannya Sudrajat. Ah, ayah dong. Oh, ayah. Kalau Kang Ajat panggilnya ayah. Ayah. Kalau neneknya beda lagi manggilnya. Neneknya manggilnya apa? Yasha. Kalau mamahnya? Mamanya manggilnya ayah, Kak. Ayah. Enggak Ain. Oh. Ayah. Enggak, ayah manggil ke Kang Ajat manggilnya apa? Hah? Ayah ya. Oh, ayah. Enggak Abi. Enggak. Ayah aja. Oh. Biar lebih gaul. Abi lebih gaul. Oh, Abi ya. Seperti itu mau iya, cuman Islam, jangan, ya. jangan manggil Umi ke Kang Ajat. Oh, jangan. Iya dong. Jadi ini berapa ikatan Kang Ajat? Nah, sesuai selera aja. Sesuai selera. Tapi harus ganjil ya Kang Ajat ya? Emang iya. Iya, enggak, katanya harus ganjil. Coba dihitung berapa ganjil enggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan genap. Oh, 10. Iya kan? Begini seperti ini. Gini doang? Iya. Jadi nanti itu akarnya tuh nempel-nempel di sini nih, Kang. Di ini, di sini, nempel ke sini. Nanti dia askonya. Nah, pokoknya nanti kalau udah berbunga cantik banget ini kelihatannya. Akan lebih menarik lagi, mempunyai nilai. Iya, sekarang nilainya jadi... Jadi berapa ini ya sekarang? Jadi... 11. Oh, 11. Iya. Lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 ini. Nah, ini bisa lebih dari bisa satu di sini lagi kalau pengen rimbun ya. Tapi Kang Ajat pengennya itu satu aja kayak gini. Satu jadi nanti, aja. Jadi nanti coba Kang Ajat diputar Kang Ajat. Iya, tuh. Ini ayah-ayah. Oh, ya kok enggak kepikiran. Ini bisa juga pakai benang yang warnanya sama buah bintaronnya ya. Jadi enggak kelihatan seperti ini. Hitam gitu ya. Heeh, hitam. Jadi kelihatannya lebih natural ya, enggak kelihatan ditempel gitu ya. Kalau pakai kawat juga boleh kali Kang Ajat. Nah, kurang bagus kan? Oh, tersiksa dia. Kurang jelek, kurang bagus. Jelek kelihatannya gitu. Cakep enggak kan? Cakep Kang Ajat. Tapi saya buah bintaronya Kang Basir cuma punya satu ini. Iya, itu Kang Ajat kenapa ngambilnya satu sih? Lupa ternyata enggak ada nemu di jalan tadi pas kesini. Ini aja tadinya buat obat sakit perut Kang Ajat kan? Iya. Dipakai buat ini. Jadi begini. Iya udah. Nanti Kang Ajat kasih juga nanti Kang Basir gambarnya yang udah jadi ya. Nah, seperti apa dan bentuknya seperti apa nantilah ya. Ada aja Kang Ajat. Kang Ajat dulu juga kan nanem anggrek gram atau film iya. Di Papan Pakis. Yang di sini ya. Kita review ya di video ini ya Kang Ajat ya. Kita akan review lagi ya. Nah, udah ini di closing aja. Ya udah, sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Basir, dan Bu Dewi yang lagi masak di sana ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya yang bagi yang baru bergabung. Terima kasih sudah subscribe di channel YouTube-nya Kang Basir Ocit. Ya udah, gitu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.